Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue The Bonceng harus di sini. Tentunya seperti biasa, Enceng digonceng sama Mahardika lagi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita pakai kendaraan warna merah sama kayak helm kamu. Oh iya dong, harus dong. Jadi teman-teman, hari ini gue lagi ngebawa motor ini, Vario 150 yang baru dari Honda. Ini dipinjemin dari Honda teman-teman. Bukan punya gue, sekali lagi bukan punya aku sama Enceng, ini dipinjemin. Nah, jadi di sini di video kali ini gue mau test ride dan sedikit menjelaskan ke kalian gitu. Menjajal. Iya, kita menjajal sore hari ini kita naik motor mau ini. Mencocol Vario 150. Asik. Jadi pertama-tama gimana ya? Gua komentarin dari desain ya. Dari desain ini udah tajam-tajam gitu loh. Udah kayak motor masa kini banget gitu loh. Sudut-sudutnya itu tajam lancip, lampunya itu udah modelnya begitu, ya kan? Sudah tajam-tajam, setajam mantan, omongan mantan yang bikin nyakitin. Udah tajam-tajam, setajam lidah kamu. Terus dari speedometer dia udah ramping ya, udah compact banget, full digital. Terus kepalanya ini kecil nih. Terus motor ini tangnya itu udah racing banget gitu loh, udah nekuk gitu loh yang. Udah nekuk lah, udah kayak motor racing-racing gitu deh. Aku nggak bisa ngidupinnya loh. Oh, nanti aku jelasinnya nanti. Okay. Ya kan. Terus dari belakang lampu sennya udah di sini ya, nggak gabung sama lampu rem di sini. Tuh, teman-teman, warnanya merah udah kayak helm aku. Merah dop ya ini ya. Merah dop ini yang kita bawa, merah dop. Terus dari segi pelek aku kurang suka loh. Kurang apa ya? Kurang racing gitu. Maksudnya kurang cocok gitu loh. Tapi kan menurut kamu. Ya, terus kalau dilihat nih ya dari depan itu spion, kaca spionnya kok panjang gitu loh. Kepalanya tuh udah kecil, udah kayak apa ya? Mantang. Bukan, udah kayak Aerox dari Yamaha. Terus dari sisi penyimpanan tuh. Nih ya, penyimpanannya. Ini enggak dalam. Terus ini agak miring, kalau mau naruh aqua kena gejlok-gejlok kan, itu tumpah pasti jatuh. Yang ini juga nggak guna nih. Kalau ini sangat tidak berguna, ini apa maksudnya ini? Cuman nyimpen kayak gitu doang. Naruh ini uang receh. Oke, kita langsung ke kita hidupkan. Tapi kuncinya ada di sini nih. Tuh. Kuncinya kayak mobil ya? Iya, kuncinya udah keyless. Bentar, ini susah ngambilnya. Nah, ini dia teman-teman kuncinya. Ini kuncinya udah keyless. Jadi cara ngidupinnya, aku kasih tau kamu juga cara ngidupinnya. Kayak mana? Jadi ini kan ada tombol dua nih. Tombol atas itu manggil. Tuh. Ini di parkiran, misalnya kita bingung nih. Ketika dipencet, bunyi dia tut-tut-tut gitu. Nah, yang bawah nih yang ngidupinnya. Nih, ini kan merah tuh. Bisa lihat nggak ini merah? Bisa. Nah, kita pencet sampai hijau. Nah, udah hijau ya. Tuh. Iya. Terus pencet ini. Tuh, nyampe di sini ada indikator gambar kunci. Kunci. Terus ini diputer. Nah, tuh dia ada hidup full digital. Gitu, keren ya. Jadi ini anti maling dong ya? Iya, nggak tahu juga ya. Siapa tahu maling punya kemampuan lain gitu. Oh, iya juga ya. Maling itu kan semakin lebih sini semakin pintar. Keren. Iya. Nah, jadi gitu teman-teman cara ngidupinnya. Terus matinya gimana, Bang? Matinya sama aja, ini diputer kan tombol kompor ini. Ke situ. Ini masih ada tanda kunci. Dipencet lagi. Nah, udah kayak gitu. Tapi jangan lupa teman-teman, ini harus di merah-merahin lagi. Nah, gitu. Kalau udah di merah-merahin dia nggak bisa tuh. Ya, benar. Bisa nah. Aku sekarang ngidupin, aku aja ngidupin. Bentar, aku kasih contoh sekali lagi ke penonton. Ngidupin sampai hijau. Dipencet baru gini. Nah, tapi misalnya gini, mau matiin sama kayak tadi, terus dipencet. Tapi kalau ini nggak di apa nyampe merah, pencet, dia bisa dipencet lagi tuh. Biasanya kan orang-orang gitu suka ya? Lupa. Oke. Gitu teman-teman. Nih, kamu yang ngidupin. Gimana caranya? Sampai hijau. Hijau. Pencet. Pencet. Nah, ada. Kompor. Yo, udah kan? Udah bisa ini. Keren kan? Tuh kan, udah bisa. Ayo, coba aku pengen jajan. Aku jelasin dulu di sini. Di sini ada untuk seatnya nih. Ada untuk membuka bagasi. Cuman ini bagasinya lagi full teman-teman sama barang. Tuh, full. Ini bisa naruh helm ya? Ya, ini di sini bisa naruh helm half face satu. Tapi untuk full face kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Ya cukup besar lah untuk bisa naruh helm satu itu cukup besar. Gitu teman-teman nih dia. Oke. Gimana kalau kita langsung jalan? Oke. Kita ngejelasinnya sambil jalan. Oke? Oke. Oke. Kita hidupkan. Dia mati mesinnya. Dipencet dulu lagi. Oke. Nah.
Ini kunci nih, jangan sampai hilang nih. Jangan sampai hilang, kalau hilang bahaya. Aku pakai sarung tangan dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Halus. Halus. Suara mesinnya halus banget, ngidupinnya halus banget. Di sini ada idling stop, jadi ini gunanya kalau di lampu merah dia 3 detik mati. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Gimana suara mesin di belakang, enak? Enak. Ini posisi duduknya, kan kakinya kayak gini nih. Benar-benar satu gini nih, nggak ada kayak pajakan gitu kan. Ini nggak bikin kakinya outside kan, kamu tahu kan kalau kaki aku suka outside gini. Iya, kaki kamu suka offside. Nah, jadi ini enggak nih, mungkin karena besar kali ya di belakang. Nah, di sini teman-teman, di sini ada indikator bensin ya, terus speedometernya, speedometernya kecepatannya, terus itu ada average, itu ada jam, terus di bawah sini nih ada ada gambar yang gerak-gerak nih, kalian bisa ngeliat nggak? Tuh, kalau di gas dia makin ke kiri, itu katanya indikator kecepatan. Bukan, itu indikator misalnya motor ini berjalan boros atau enggak gitu loh. Kalau kayak di mobil itu indikator eco. Oh. Gitu, motor ini lagi jalan irit atau enggak gitu. Nih, jadi kalau teman-teman bisa ngelihat, ini kan dia posisinya di sebelah kiri nih. Pas gua buka gas, kalau gua lepas gas ntar. Gua lepas gas, tuh dia naik ke kanan. Tuh. Terus di sini teman-teman, di sini ada trip A, terus ini ada lambang apa nih, indikator aki. Karena di sini udah nggak pakai kickstarter ya, maksudnya udah nggak engkol lagi gitu loh. Terus ada total odonya, ada trip A, trip B, sama average gitu teman-teman. Nah, dari posisi riding ini emang kerasa banget bedanya sama Vario sebelumnya dan motor-motor yang lain, karena ini emang stangnya itu udah racing ya, udah agak nekuk gitu loh, udah nggak perlu dilas terus ditekuk, udah racing banget, ini udah nekuk terus lebih pendek. Biasanya kan motor itu kan agak panjang ya, pertama kali gue bawa motor ini langsung aneh rasanya, kecil gitu loh, ngecil, jadi mengecil, jadi menyempit gitu loh. Ini lampu udah full LED ya, ininya udah full digital, lampu full LED, suara apa namanya, klakson gimana ya, seperti motor-motor lainnya yang suaranya full bunyi. Yang gua rasa dari motor ini ketimbang Vario sebelumnya itu responsifnya teman-teman, untuk di jalan perkotaan ya. Gua akuin ini responsifnya lebih kerasa ketimbang PCX juga loh. Oke, kita terkena lampu merah, kita lihat idling stopnya ya teman-teman, apakah dia mati selama 3 detik berhenti. Tuh, weh tuh ada A nya tuh, berarti dia idling stopnya hidup. Keren ya, motor ini ada teknologi mati suri. Oke, siap jadi benar, nanti hidup lagi kan? Ya, nanti kalau aku buka gas dia tiba-tiba otomatis hidup. Nah, ini udah hijau nih, aku gas dong ya, nah, kan, udah hidup lagi, mati suri, mati namanya suri. Mati suri, wah keren bener Nceng ini nyebutnya ya. Iya, Nceng gitu loh. Ini untuk dari segi lampunya itu terang banget teman-teman, putih kan lampunya itu putih gitu. Tapi kalau berkabut kira-kira bisa nembus nggak ya, nembus cahaya, nembus kabut nggak ya kalau lampu putih ya? Nah, nggak tahu. Gimana kalau kita minta pinjemin sampai kita bertemu kabut? Anjay, lama banget cuy. Kalau 2 bulan ketemu kabut ya berarti 2 bulan masih kita pakai. Ya nggak, Honda? Terus kalau dari posisi riding kayak gini kayak lagi bawa aerox ya, ini kan kecil ya, udah kayak aerox. Cuman di sini nih teman-teman, jadi buat kalian yang tingginya nggak nyampe 165, gua rasa kalian agak jinjit deh, karena ini joknya itu agak melebar sekarang. Nah dari sini nih joknya itu agak lebar gitu loh, jadi kaki kalian agak sedikit mengangkang. Gua 170 ya, nggak jinjit lah, cuman kalau yang tingginya 165 kurang mungkin jinjit, mungkin pegangan. Wow, nah, kaget kan kamu jambak. Karena benar-benar motor ini yang gua rasain responsifnya itu luar binasa gitu. Tapi gue sempat nyari tahu apa investigasi anjay, motor ini memang dia responsif di awal itu sangat cepat gitu ketimbang yang lama. Cuman yang lama itu menang di napas atas. Memang kemarin ini sempat gue bawa kebut, cuman kalau agak ke atas sedikit itu lambat, keterbalikan dengan Vario yang lama gitu. Aduh kasihan yang mobil ini yang iya, wah gila. Astaga. Ganti ban sendiri ya? Iya, dia ganti ban sendiri bapak itu, kasihan. Untuk mobilitas di jalan perkotaan menurut gua sih naik motor ini sih oke, jambakannya sih oke, responsifnya oke sih. Gitu.
dibandingin sama PCX, kalau gue pribadi gue lebih megang ini nih untuk responsif awal nih. Nih kan macet nih. Jajal. Nah ini Vario yang lama tuh, ini Vario berapa sih? Vario 50 apa 125 ya? Gak tahu, 125. Nah untuk mencela-mencele, asik. Untuk nyelip-nyelip, motor ini enak, gue pede. Untuk mencela-mencelenya itu pede gitu loh. Artian gak goyang, gak gibek gitu loh. Gak gibek gitu loh yang. Kamu tahu gak yang gibek-gibeknya? Tau kayak kamu. Kamu mau aku gibek-gibek gak? Enggak. Tapi menurut gue jangan sekali-sekali naruh botol minum di sini. Karena ini menurut gue ya gak rekomen. Karena ini slotnya itu pendek gitu loh, yang ada malah jatuh. Ya jangan naruh botol minum lah, kan ditaruh di dibuat di situ bukan buat naruh botol minum. Emang untuk naruh apa emang? Di situ buat naruh duit receh. Ya duit receh membal-membal sayang, membal-membal. Buat naruh kunci motor sama STNK-nya. Iya yang ada di maling orang, sayang. Ya kan itu fungsinya tempat penyimpanan. Iya penyimpanan apa? Kan biasanya orang-orang naruh sini naruh botol minum atuh. Terus apa ya? Gua komentar apa lagi ya? Motor ini enak. Dari tadi kamu ngoceh terus aku enggak dikasih suara. Ya udah, kamu ngomong sekarang. Iya mau, ya kan teman-teman pasti juga tahu, Mardi kita ngoceh terus. Nih bentar lagi, ini ada teknologi mati suri. Mana sih mati surinya? Coba ini kan aku merah nih. Berhenti dulu. Oke berhentinya di sini. 1, 2, 3. Yeah. Wey, mati. Ini remnya combi brake ya. Ini udah combi brake system. Jadi misalnya kalau gue mencet sebelah kiri, dia otomatis narik juga yang sebelah kanan gitu. Jadi misalnya ngeremnya bebarengan itu sangat pakem gitu, sangat pakem sekali. Jadi misalnya gue mencet sebelah kiri, yang sebelah kanan ini kerasa tuasnya itu ada yang narik gitu loh. Tapi yang kanan dipencet, yang kiri enggak ada ngaruh gitu. Gitu loh yang. Oh gitu. Jadi kayak tarik ulu, sistem tarik menarik perasaan. Asik. Terus komentar kamu dong digonceng gimana? Nyaman digonceng. Terus mungkin lebih nyaman kalau pasangannya yang ngegonceng tuh enggak banyak ngomong gitu ya. Kalau ini rekomend untuk abang-abang Gojek, ojek online. Boxnya kan bawahnya tuh penuh tuh kalau misalnya bawa beli makanan atau go shop atau apa-apa nyimpen, gosen. Terus kalau misalnya bawa penumpang, ini juga tempat duduk penumpangnya juga nyaman. Aku jadi mendeskripsiin abang ojol deh malahan. Tapi ini enak banget. Terus juga motornya nggak bikin apa sih? Kayak kita itu duduknya tuh turun gitu loh. Ini bikin tegak. Oh gitu. Mm-hmm. Itu dari sudut pandang yang digonceng ya. Iya. Nah teman-teman, jadi ini jalan agak sedikit menanjak. Kita rasakan tenaga 150 cc dari Vario ini gimana sih? Kalau goncengan kuat nggak sih Denny nanjak? Sekebut apa? Oke, tancap gas terus. Wow. Tancap gas terus. Kijang aja kalah. Kijang kelawan. Jupiter lewat. Oke, enak. Mesinnya enak. Sangat kuat nanjak. Oke. Ah lega. Ya pokoknya tenaga 150-nya ya. Enak, kencang, motor kencang. Aduh, yang udah maghrib nih, yang. Iya. Gimana kalau kita sudahan, yang? Iya, ini udah gelap banget juga. Iya. Ini mendung juga dong, yang. Iya, ini mendung, ini pantas makanya gelap. Jadi, intinya adalah motor ini lebih bertenaga ketimbang Vario sebelumnya. Responsifnya oke, ketimbang PCX juga gua lebih megang ini responsifnya. Dari segi handling sih oke ya. Untuk mencela-menceli filtering itu oke, gua enggak takut. Terus dari segi dibonceng gimana? Nyaman? Nyaman. Nyaman, irit bahan bakar. Ya udah yang closing yang video ini. Udah gelap banget. Ya pokoknya sekali lagi thank you buat TDM, buat Honda, thank you banget udah dikasih pinjem. Makasih udah dikasih Honda, coba. Udah dikasih coba ini. Aduh, enggak jadi kebawa mimpi. Ya deh teman-teman, sekian dulu video dari Mahardika Motovlog dan The Boncenger. Video ini jangan lupa di-like, di-comment, di-share dan di-subscribe ya guys. Semoga bermanfaat. See you. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Toe 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 toe.